Zona Maritim hari ini. Terus tekan penyebaran pandemi COVID-19, Koarmada 1 kebut serbuan vaksinasi di wilayah kerjanya. Cegah kembali terjadinya lonjakan kasus positif COVID-19, Lantamal 4 Tanjung Pinang bersinergi bersama kantor KKP kelas 2 Tanjung Pinang. Untuk menciptakan kekebalan komunal, Lanal Gorontalo terus kebut serbuan vaksinasi maritim. Tanpa kena lelah, personel Dinas Kesehatan Lantamal 9 Ambon terus kebut serbuan vaksinasi maritim di Kota Maluku. Saksikan selengkapnya di Zona Maritim. Teman-teman, puasa tahun ini seru banget ya, soalnya kita tuh udah pada bisa mudik tahu. Kalian pada mudik nggak? Aku sih mudik, Kak. Aku sih mudik. Mudik kemana? Ke Bogor, Kak, dekat. Nah, kalau udah pada mudik, udah pada vaksin booster belum? Belum nih, Kak. Belum nih, Kak. Kalau misalkan mau vaksin booster, kira-kira di mana sih, Kak? Nah, ini nih yang belum tahu. Pasti nggak pernah ngikutin serbuan vaksinasi Angkatan Laut, kan? Angkatan Laut itu udah banyak banget ngelakuin vaksinasi booster. Kamu tinggal datang aja atau buka langsung website-nya TNI Angkatan Laut. Bentar ya, aku sampein dulu ke masyarakat. Untuk umat Islam di Indonesia, vaksinasi COVID-19 tidak membatalkan puasa. Mari datang dan dapatkan vaksinasinya untuk keselamatan dan masa depan bangsa dan negara. Jelang libur hari raya, pastikan sudah mendapatkan vaksinasi ketiga sebagai syarat untuk mudik bersama keluarga. Nah, hingga hari ini nih teman-teman, kasus positif COVID-19 di Indonesia itu terkonfirmasi sebanyak. Sedangkan total vaksinasi nasional hingga saat ini, hingga hari ini TNI Angkatan Laut telah melayani vaksinasi sebanyak. Bersama saya Nabila, inilah Zona Maritim. Koarmada 1 yang berkedudukan di Kota Jakarta bersama Lantamal jajarannya telah berhasil menuntaskan vaksinasi kepada 819.122 orang. Koarmada 2 yang berkedudukan di Kota Surabaya, Jawa Timur bersama Lantamal jajarannya telah berhasil menuntaskan vaksinasi kepada 1.023.122 orang. Koarmada 3 yang berkedudukan di Kota Sorong, Papua Barat bersama Lantamal jajarannya telah berhasil menuntaskan vaksinasi kepada 131.844 orang. Kolin Lamil 269.853 orang, Korps Marinir 222.633 orang, Pusidrosal 58.846 orang, Kodiklatal STTAL 51.681 orang, Seskoal 52.718 orang, Akademi Angkatan Laut 45.069 orang, Puspomal 2.529 orang, Mabesal 547.183 orang, Pus Penerbal 75.209 orang. Untuk menciptakan kekebalan komunal pada penduduk ibu kota Jakarta, TNI Angkatan Laut Komando Armada 1 terus gencarkan serbuan vaksinasi maritim di beberapa lokasi di wilayah kerjanya di daerah khusus ibu kota Jakarta. Demi mencegah kembalinya lonjakan kasus positif COVID-19, Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut 4 Tanjung Pinang kembali bersinergi bersama Kantor Kesehatan Pelabuhan Tanjung Pinang dalam menggelar serbuan vaksinasi maritim di sentra vaksinasi kantor KKP kelas 2 Tanjung Pinang Kepulauan Riau. Pertama, terkait kegiatan serbuan vaksin maritim adalah kolaborasi antara Lantamal 4 dengan Kantor Kesehatan Pelabuhan. Dan kegiatan ini bukan kali pertama ya, udah sering kita lakukan, baik di pelabuhan maupun di wilayah. Meskipun grafik kasus positif COVID-19 telah melandai, Pangkalan TNI Angkatan Laut Gorontalo tetap menggelar serbuan vaksinasi maritim di lapangan Taruna Kota Gorontalo. Tanpa kena lelah, personel dari Dinas Kesehatan Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut 9 Ambon terus menggencarkan serbuan vaksinasi maritim di dua tempat secara serentak, yaitu di Pelabuhan Kapal Cepat Tulehu dan Posko Penanganan COVID-19 Rumkital Dr. FX Suharjo, Halong Baguala, Kota Ambon, Maluku.
Upaya untuk menanggulangi penyebaran COVID-19 yang terus bermutasi tidak mudah. Diperlukan kesadaran masyarakat akan pentingnya melaksanakan protokol kesehatan dan mengikuti program vaksinasi COVID-19 untuk kekebalan dan keselamatan. Yakinkan diri bahwa kita mampu mengakhiri pandemi dengan bersatu, berjuang, kita pasti menang!